Alhamdulillah, 4 bantuan sosial ini sudah cair 8 Januari 2024. Bisa langsung dicek dan diambil mulai jam 13.00 hingga selesai. Segera cek sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah, 4 bantuan sosial ini sudah cair 8 Januari 2024. Bisa langsung dicek dan diambil mulai jam 13.00 hingga selesai. Segera cek sekarang. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah, 4 bantuan sosial ini sudah cair 8 Januari 2024. Bisa langsung dicek dan diambil mulai jam 13.00 hingga selesai. Segera cek sekarang. Nah teman-teman semua, tanpa berlama-lama ya, untuk bantuan yang pertama ialah bantuan JBP atau beras bulog 10 kg untuk periode bulan Januari tahun 2024 ini sudah mulai dibagikan ya teman-teman semua. Untuk wilayahnya yaitu ada di wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera ya teman-teman semua, jadi luar Jawa. Untuk yang wilayah Jawa belum ada penyaluran ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua, untuk yang wilayah luar Jawa segera akan mendapatkan penyaluran beras 10 kg ya dari Bulog, bersabar saja. Untuk yang wilayah Jawa pastinya sebelum akhir bulan Januari tahun 2024 ini pasti kebagian ya, tenang saja. Nah untuk bantuan yang kedua ialah bantuan RST ya, atau bedah rumah ya, dengan total penerimanya, dengan total yang diterimanya ya, mohon maaf, itu senilai 20 juta rupiah. Namun bukan uang tunai ya teman-teman semua, melainkan peralatan-peralatan untuk membangun rumah. Nah untuk penerimanya sendiri adalah yang diusulkan oleh dewan di desanya yang benar-benar layak, yang rumahnya benar-benar tidak layak ditempati ya teman-teman semua, dan di ACC oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya ya. Jadi tidak semua KPM mendapatkan bantuan bedah rumah ini ya, hanya KPM yang sudah diusulkan pada tahun 2023 kemarin dan baru dibangun rumahnya di Januari tahun 2024 ini. Nah untuk bantuan yang selanjutnya ialah bantuan anak yatim piatu ya teman-teman semua, senilai Rp1.200.000 ya untuk dana yang diterimanya. Nah untuk penerimanya sendiri adalah yang diusulkan oleh pendamping sosialnya yang di daerahnya masing-masing di tahun 2023 lalu ya, dan baru cair di awal tahun 2024 ini. Nah bantuan yang selanjutnya adalah bantuan rice cooker ya teman-teman semua. Untuk penerimanya terus berjalan ya. Kali ini ada wilayah
Jawa Barat ya teman-teman semua, untuk daerah Subang ya, hari ini mendapatkan informasinya dari informasi Bansos BLT PKH BPNT Kiskip ya, masih 2 menit yang lalu. Dan mereknya pastinya bermerek ya, bermerek ialah Kosmos. Semoga yang sudah diajukan oleh pemerintah desa untuk menerima bantuan rice cooker ini juga segera tersalurkan ya. Nah, jadi itulah teman-teman semua ya, untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.